Bahaya. Bahaya kenapa, Pak Boy? Aku mau bunuh orang. Wah, gila, Pak Boy ini ya. Ih. Papol Apa lagi? Ya udah kelar. Makasih ya. Untung berapa? Untung berapa? Ah, jalan-jalan. Iya, makasih, Pak. Untung berapa? Om Vigo ngapain, Om Vigo? Ini ambil. Untung 388. Motor. Ambil motor juga. Udah deh, nyokop duluan ya. Mana nomor kau berapa sih dia? Nyokop pusing, Cok. Tulut, aduh, cigar nggak ada, cok, habis, cok. Ini aku bawa tembak. Wih, Papol Roy, motor Jakob mana? Oh, ada itu. Ada. Aduh, ini motor ngalangin, cok. Aduh, motor Jakob nggak bisa diambil. Lambat kah? Tuh bisa. Awas kamu motor jelek. Eh, jangan parkir situ ya, nanti ku impon lu. Tuh, impon aja Pak Pol. Pak Pol banyak ngomong. Jakob gak pakai helm gak jadi hilang. Jakob. Jakob mau pakai baju maling aja lah. Oh, jadi baju maling. Baju mana ya baju? Maling. Wah, oh, Jakob bawa baju maling ya. Balik ya guys ya. Om. Kenapa? Aduh, gimana ya? Berjalan Pulau Dewata. Jakob mau ke Mapolda aja, minta ini, minta operasolam sama polisi. Berjalan. Simpan dulu, cok. Jatah Jakob diambil. Berjalan. Kita udah ambil mobil ama kualin mobil Eva Jakob di Samsat. Sekarang kita minta dulu operasolam ama Pak Pol. Lumayan, cok. Gratis kan, cok. Sekalian ke gudang, cok. Papoy. Udah kop. Papoy. Ganyang pada kop. Waduh, ngeri banget Papoy mau ganyang Jakob itu. Mana dia? Papoy. Iya, yang Jakob minta operasolam satu, Papoy. Mau kah nih? Aku kasih nih. Satu aja, Papoy. Astaga, astagfirullah, ditabuk. Aman aja. Ya, Jakob lagi, Jakob. Terima kasih. Halo, Pak Pol. Halo, Pak. Pak Pol, Jakob mau main-main ke Kampol. Alah, kau nyuri lagi nanti yang ada. Enggak lah, Jakob udah tobat enggak jadi pencuri. Ini bajunya aja, baju kemarin, Pak Pol. Tato masih serem pula. Aman. Pak Pol ini ganteng banget ini. Coba Pak Pol kasih Jakob cigar dulu ini. Ih, gitu banget minta ya. Ada enggak Papol cigar? Kasih Jakob dulu lah. Tuh pak. Wah, terima kasih Papol cigarnya. Oke.
Waduh. Ada agenda kemana nih Pak Dakop nih? Dakop ini mau ke gudang. Jadi Dakop mampir ke Mapolda minta operasi ulam satu sama Pak Pol, Pak Pol ganteng ini loh. Boleh lah. Masa enggak boleh? Ya kan? Ke gudang. Wah, gudang kau baik senjata mainan kamu ya. Coba Pak Pol cek Dakop ini, Dakop bawa emas. Jangan-jangan jangan-jangan kamu nyembunyiin tipi-tipi ya? Enggak, coba periksa Dakop dulu tuh. Dakop bawa tembaga, Dakop bawa emas. Udah disitu. Itu bawa macete tuh, bawa macete. Ya kan, kan Dakop buat kerja ini, kerja kulit sapi. Gimana sih Pak Pol? Jangan-jangan buat nyongkel pintu rumah orang tuh. Enggak lah, nyongkel pintu rumah orang enggak pakai parang, pakai linggis. Buat nodong rumah nenek ya. Ayo Pak BM. Woi. Udah kok datang-datang berisik lu ya, trik-trik. Enggak lah, biasa Pak BM. Silaturahmi sama Pak Pol biar baik. Pak Dakop. Halo Pak Pol. Waduh, banyak banget ini Pak Pol kenal Dakop ini. Pusing Dakop. Maling tipi kan mana. Iya, makanya udah maling... tobat, udah tobat Pak Pol, jangan fitnah-fitnah ya. Dakop. Mantap. BM 8, Pak. Pagi, pagi. Eh, bayar 5 gym. Pagi siapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa BM? Pak Pol. Ya. Sini dulu Pak Pol. Pogi di mana? Pak Pol. Bandit satu Pak Pol. Bandit satu. Aduh, gak ada Pak. Kang berapa Dakop? Dakop kantong. Barusan kan udah ku kasih. 512 itu kan operasi ulam Pak Pol. Mana sih Pak Pol deh? Kamu minta apa? Pak, parah nih Pak, Pak. Malakin nih Pak, malakin polisi nih Pak. Parah Pak. Kalau Dakop malakin anggota, wah Dakop. Bukan Dakop gitu. Kamu malakin anggota kamu, wah. Bukan gitu, Dakop kan. Dakop bilang Pak Pol bagi bendes Pak, Dakop luka, terluka gitu. Terluka berapa? Kenapa Pak BM? Ah, ikut aku bentar sini kau Dakop. Ya udah, enggak usah gendong Pak BM. Kemana Pak BM, ayo. Ayo sini berdua. Pak BM ngasih Dakop bandage kah? Enggak. Ada Pak JR. Ya, Pak JR, sana dulu Pak JR. Kami ada bisnis berdua. Bisnis apa tuh, asik nih? Cowboy. Ikut dia aja Pak JR, ini mau transaksi narkoba. Enggak, sana dulu Pak JR. Aku harus men-stop aktivitas ini karena aktivitas ini sangatlah tidak dipatut untuk dicontoh di. Gimana sih Pak BM? Ini keren cok, view dari sini cok. Iya. Gua kok mau ngomong berdua sama kau. Ngomong apa sih Pak BM? Lebay banget ngomong depan kampul aja, gila. Jangan kenapa? Tunggulah aku usir lu temanku nih. Tonjok aja itu, tolol itu, polisi tolol itu. Lagi berdua nih kami. Polisi tolol itu. Ya, privasi. Jadi gimana Pak BM? Temanku kasih genjatan senjata Pak BM, kasih paham BM kok gak diterima. Kalau Dakop dari polisi itu Dakop tembak itu titiknya itu potong. Enggak, aku marahin dulu lah. Iyalah, marahin lah. Sana dulu Pak, dikasih tahu. Kau butuh duit nggak Dakop? Wah, bentar Dakop cek dulu tabungan Dakop. Wah boleh Pak, ada 1.500.000 Pak. Ada nggak? Mau duit nggak pertanyaanku? Mau lah, siapa nggak mau duit? Bapaknya gimana sih? Nah tapi aku mau kasih kau kerjaan, bantuin aku. Ayo, kerja apa tuh? Agak bahaya sih kerjanya. Bahaya? Bahaya kenapa Pak Boy? Aku mau bunuh orang. Hah? Wah gila Pak Boy ini ya. Enggak mau. Kenapa lu enggak mau? Oh, enggak mau apa? Oh, polisi bilang Dakop mau bunuh orang bantuan Dakop, nanti Dakop di penjara dihukuman mati. Enggak mau. Gila Pak Pol ini. Aku backingin lu, aku tamengin. Backing nanti Dakop difitnah. Bohong Pak Pol ini. Aku bayar gede ini, 5 juta. 5 juta bunuh orang. Satu orang doang. Waduh, jangan 5 juta lah, 8 juta naikin lah. Ah, tai lu malah nawar. Udah 5 juta aja. Enggak mau ah. Gua beda kok, lebih baik tidak ada uang daripada ketangkap.
No. Enggak mau. Enggak mau. Aduh, ayolah dekup. Enggak mau, Papul. Itu perbuatan tidak baik, Papul. Papul mau ngecerin siapa? Pak Jenderal kah? Bukan. Ada bukan orang polisian, ada kayak warga random gitu. Dia kayak nyari keluarga. Nah, keluarganya itu aku tahu. Terus dia nyari-nyari aku, dia bilang dia bagian dari keluarga itu, cuman dia bukan keluarga itu yang aku tahu. Aku sekilin dikit ya nama, dia bilang tuh dia nyari keluarga Paleto katanya. Keluarga Paleto? Lah orang di Paleto itu banyak, cari aja lah. Gak jumpa dia, kalau aku tahu informasi keluarga Paleto itu, makanya dia nih bukan termasuk keluarga Paleto, cuman nyari-nyari gitu loh dari dulu. Oh. Nah makanya mau, dia pakai masker terus masalahnya, aku gak tahu. Masker ah. Terus Dako bunuh dia doang? Iya, sama aku ntar berdua kita. Oh, tangan Dako? Iya. Gak mau ah, Papul udah gila, gak mau Papul udah gila ini. Gak maunya kenapa? Oh, gak. Dan Papul polisi suruh Dako bunuh orang, Dako ditangkap. Gak mau lah. Ini pembodohan terhadap orang tolol ini namanya. Oke, gini deh. Kau ikut aku bentar yuk. Mana? Gila ya guys, Pak BM nya ngajakin ini, ngajakin apa, ngajakin bunuh orang. Dakop tunggu sini, bentar ya nanti saya jemput, bentar aja paling 2 menit 3 menit, oke? Okay? Oh oke. Gila ya. Gimana ya guys ya? Tawaran yang cukup menggiurkan guys. Kita ditawarkan untuk membunuh orang dengan harga 8 juta satu kepala. Masalahnya ini yang polisi ini cok selangkah lebih pintar daripada kita dan lebih licik. Jakob sudah berapa kali tangkap polisi dan dia ngajak kriminal bersama. Ini polisinya memang kotor ya. Benar kata masyarakat warga Konoha. Percuma lapor polisi. Halo Papul. Eh Dakop. Papul. Bisa dibantu Dakop. Coba ini jawab pertanyaan Dakop. Boleh. 2 tambah 2 berapa? 4 dong. Oh iya berarti Papul sekolah kemarin ya. Oh iyalah. Emang Dakop enggak? Ya 2 tambah 2 itu jendela Papul. Gak bisa itu Dakop. Oh iya dong. Dakop ini deh apa yang gak bisa Papul? Coba kasih ini alasannya tuh. Kenapa gak bisa jendela? Karena bentuknya kayak jendela. Mending Dakop makan dulu dan aku kasih makan nih. Biar gak pusing Dakop. Nah tuh Papul ada obat gak? Oprazolam. Biar Dakop gak pusing ini. Ayo lihat Papul. Ah tuh. Biar gak pusing nih Dakop nih. Mantep Papul deh. Papul ada cigar juga gak? Dakop nih masih getar-getar ini. Ah, saya aja nol nih. Gak pernah pakai cigar saya Dakop. Waduh kok Papul pundung terus dong jalannya dong. Pundung nih. Dia gak sampai pundung lah Papul. Gak apa-apa, yang penting kan yang bawa gak buntung. Aduh, ya banyak tuh maksudnya Papul. Ya kok gak paham deh. Dompet. Oh iya benar, penting ada isinya Papul ya walau dikit ya. Betul ya tuh. Wih, ada warga tuh Papul. Iya. Kenapa tuh? Berjalan-jalan. Ini Dakop kalau mana ya? Dakop jadi satpam polisi nih. Cep. Hei Dakop, ayo. Woi. Wah, mau ke mana? Udah, ayo ikut dulu. Woi, Papul BM. Woi,
Mampunya lu kayaknya terkenal banget dah di Kanpol. Biasa apa-apa sering ketangkep, ngejewel, gak pernah berhasil dah kop. Ini harus banyak-banyak belajar dah kop. Mau banyak belajar gimana orang Sula, susit sulit Pak Polnya pintar-pintar cowok Pak Pol. Dakopnya berarti harus pinter juga dari Pak Pol. Ya nanti Dakop pikirin gimana selangkah lebih licik daripada Pak Pol. Ya betul. Jadi kalau bahasa kerennya one step apa ya? One step football. One step di on TV. One step her. Itu film ini ya, film dancer. Bukan. Oh bukan. Itu pemikiran. Oh. Lebih bagus apa ya? Ah pokoknya gitulah Dakop. Papun mau kemana ini Dakop ini? Sini aja nih ngobrol yang tempat sepi. Wah Papun ini bahaya loh. Pol, saya mah udah sedang gak bertugas, bukan Pak Pol ini mah. No, emang saya masih pakai baju BM? Kagak. Ini jadi siapa nama Pak Pol sebenarnya? Nama saya. Iya. Nama saya Asep. Oh Pak Asep, oke. Nah, tadi kan dirimu bilang karena aku polisi. Nah, sekarang kan aku udah gak polisi. Oh, Pak Pol ganti baju aja tuh. Udah gak bertugas. Kamu mau ngapa-ngapain sekarang? Udah bebas ini, kecuali sedang bertugas. Cuman ya itu, kalau ketahuan resikonya bisa dipecat saya. Bohong, Pak Pol. Takut-takut. Kagak, serius lu. Katanya mau uang, ayolah. Jangan 8 juta lah, naikin lah 10 juta. Gak jelas lu. Uang gua gak nyampe 10 juta. Bohong. Nah uang gua cuma 8.300.000. Aduh. Ini Dakop lu ngeluarin parang lu. Enggak, ini senjata ini Dakop ada di rumah Dakop itu di apa bawah kolong jembatan ada pisau tajam kalau mau bunuh orang. Maksud jangan 8 juta lah naikin lah Pak Pol. Dakop ketangkep nanti enggak beli modal. Enggak bakalan ketangkep. Ini kalau ketangkep ini Dakop bawa-bawa nama Pak BM ya. Iya itu dari resikoku. Ya. Iya beneran. Jangan jebak Dakop ya. Iya, kagak. Awas Pak Pol nanti. Ayo ya, mana orangnya tuh kita cari ayo. Gimana nih caranya bunuhnya gimana? Nah, gini dulu aku jelasin dulu ya. Kau udah deal berarti ya? Ayo. 8.500.000 ya. 8 juta aja lah biar akunya bisa makan. Kan Pak Pol bisa ngambil gaji tiap minggu, tiap bulan. Iya kan belum gajian. Ya tinggal minta aja itu sama Pak Pol Njep. Oh, nih, kita harus salaman dulu biar oke. Oke. Deal ya. 8 juta, oke? Okay? 8 juta kan tadi deal. Oke, okay, deal. Salaman lagi. Ayo deal. Oke, deal 8 juta ya. 8 juta ya, awas lu. Oke, sekarang kita atur rencananya. Gimana itu rencananya? Oke, gini. Kemarin aku jumpa sama temen deketnya si namanya yang bakal kita bunuh ini Agil. Agil. Jelek banget namanya kayak nama cewek. Iya makanya namanya aneh. Namanya Agil. Terus kemarin itu udah aku cari-cari dia gak jumpa. Si Agil ini aku cari kemana-mana. Bentar Pak Pol. Halo anak gua Dakop. Dimana bos? Dimana bos, sabar Dakop lagi ada kerjaan spesial. Sabar ya. Oke siap. Ini anak gua Dakop bawa gak ini? Gak usah. Gak usah lu aja. Bayar lagi ntar guanya. Oh enggak dong, kan anak gua Dakop. Nakop yang bayar. Jangan banyak-banyak lah, lu aja cukup sih. Orangnya cuma satu doang. Orang dia gak punya backup atau apa-apa. Kok sendiri doang dia. Kenapa tidak dengan tangan Pak Pol saja Pak Pol membunuhnya? Ya terlalu kotor dong dengan nama kepolisian buat bunuh warga. Gimana sih? Oh iya boleh. Wah Pak Pol ini ternyata licik juga ya. Nakop suka yang licik-licik. Ya saya licik gini buat lindungin keluarga teman saya. Nah jadi gini, namanya Agil, aku nyari dia itu ya sebulan, ya sekitar 3 minggu sampai sebulan gak jumpa. Terus semalam aku, lu mah nelpon terus. Biasa Pak Pol, maaf Pak Pol, bos-bosan ini. Bos-bosan, nah jadi aku semalam jumpa temen deketnya, terus aku udah minta tolong, aku udah minta nomor. Jadi nanti tinggal dia hubungin aku langsung telpon Dakop buat minta tolong. Oke.
Ya udah nomormu dulu dah sini berapa Dakop? Nomor Dakop 44. Dua doang? Iya dua doang. Buset pelit banget nomormu. Ini kak Dakop turun ini. Gak usah gampang aja main. Namamu Dadang Kopling. Iya udah Dakop deh. Oke jadi semalam itu udah jumpa. Jadi tinggal nunggu temennya SMS atau nelfon aku. Terus kita langsung gerak. Duh, jadi Papel kabarin Dakop nanti Dakop datang kayak biasa apa Dakop langsung tusuk dari belakang apa gimana nanti? Jangan kayak gitu. Jadi nanti kau ku bekalin senjata. Wah ada switchblade ada Papel. Jangan switchblade. Gak takut dia. Aku bekalin kau senjata. Satu. Aku satu. Ayo. Tapi kok gunain jangan asal-asal. Ya enggak dong, Dakop juga ada kacang tapi enggak sakit. Nah itu aja, ntar peluru ku kasih. Kok ada enggak? Enggak ada pasti kau. Enggak ada lah. Gini kau. Orang nah, beli ini. Ntar ku beli senjatanya, aman, dua, kau satu, aku satu. Nah terus kita todongin mereka kalau bisa sih sebelum dibunuh, kita tahu dulu aja hasilnya siapa. Takutnya malah salah sasaran. Papa tahu nggak mukanya? Ada kok pun nggak tahu. Iya, aku mah tahu. Oh, curu buka katanya, masker dulu. Cuman katanya si temennya kemarin dia itu terakhir ganti rambut, ganti model rambut gitu. Tapi warnanya tetap sama, masih pink. Oh, wah gampang itu. Kita cari rambut pink dulu, berarti perlu awalnya itu. Terus tadi si polisi Polantas Pak Marco dia bilang. Si Agil ini dia ngelapor polisi kalau mobilnya hilang. Terus mobilnya itu Evo Pink juga. Loh, Papel tanya aja langsung ke ini anggota polisi lain untuk informasi dia. Terus kita datengin gimana itu. Nah cuman tadi kata si Pak Marco itu udah dapet mobilnya jadi udah clear. Aduh lama infonya kelewat itu. Tapi ini ya ini salah satu cara lagi dengan bantuan nama teman itu Batsia. Jadi teman Batsia ini baru kenal aku juga. Dia tuh kubayar juga buat nyari Agil. Aku sama si Agil, iya. Oh iya. Nah aku sebenarnya di polisi kan banyak. Cuman gak mungkin lah aku minta tolong teman-teman polisi. Yang ada aku langsung dipecat nanti. Ya anak buah Papel lah. Papel kan BM yang dibawa-bawa Papel lah. Tama-tama tuh injak-injak lehernya. Gak ada anak buah. Sulit dipercaya kalau kau ini kan. Percayalah aku sama kau ini. Jangan pula kau yang ingat hianati aku. Yalah berarti Papel kalau udah aku kenapa-napa Papel backup ya di dalam penjara ya. Betul siap. Tapi kalau tentang Agil kalau bukan masalah Agil lah gak bisa aku backup lah. Ya aman. Bantu-bantu nah, juga lah. Iya. Ku dikit-dikit lah ntar ku bantuin. Oke Papel aman. Tapi lu tahu kan resikonya kalau bunuh-bunuh orang gini? Tahu lah Papel. Apa resikonya? Hukum terpidana hukuman mati juga kah Papel? Kecil tapi lebih ke persidangan sih nantinya. Aduh sidang. Sidang wisuda. Pusing dah aku. Bukan, tapi gini loh, yang lebih penting itu bukan masalah persidangannya. Yang dikhawatirkan pas jumpa Agil nanti dia ngelawan bisa jadi kita malah kita berdua yang mati makanya ya dia berapa orang dulu dia sendiri cuman paling dia sama Batsia berdua jadinya tapi ya aku tahu mereka berdua ya cuman pekerja tambang biasa nggak ada kerja apa-apa. Oke. Boleh lu pagi siang sore malam gua telepon aman nggak aman Papel kabarin aja Dakop on Reji rumah Dakop di dekat di belakang di samping Mapolda kantor polisi lama ada gorong-gorong tuh ada homeless tenda-tenda Dakop tinggal di situ. Oke. Oh, sekarang terus nanti pas aku telepon kalau bisa bajunya pakai kayak aku lagi nih sama semua. Oh boleh boleh. Atau mau sekarang kita langsung samain. Samain aja hitam-hitam aja yuk dah. Ayo. Ntar aku kasih nomor kau langsung salin ya biar langsung sama bajunya. Ayo. Ini senang ya aku berbisnis dengan si Dakop. DP dulu dong Papel 1 juta. Boleh, ini sekalian nih. Duit jalan, duit makan ini lapar Dakop ini. Iya, sabar. Ganti baju kan sekalian loh ada ATM di depan. Boleh, ayo.
Oh. Sebelumnya ada enggak kerja-kerjaan gini ditawarin orang? Enggak lah, Dakop belum pernah bunuh orang, tapi Dakop sering bacok-bacokin orang. Buset. Orang enggak mau ikut Dakop bacokin. Nih mau lihat Dakop. Jangan, jangan. Oh, jangan, oke. Okay. Nanti. Ayo sini, samain semua bajunya Dakop biar kece Dakop. Sabar Papel. Halo Papel, dengar enggak kok? Dengar, dengar. Berapa bajunya Papel? Ini aja, langsung ke import kode. Import kode. Ya, import import baju itu loh. Yang paling bawah. Bentar, bentar, bentar. Import general apa ya gitu? General outfit kode. Nah, iya. Terus aku kasih kodenya, kau catat ya nih. NN gede. Gimana sih sabar Pak Pol? Nah coba. Pak Pol share apa gimana? Iya ini aku share nomor baju ini, jadi udah langsung sama semua ntar. Baju, celana, topi semua udah langsung masker. Berapa kodenya? Kodenya NN kapital ya besar NN. Ya Allah kemana kau Pak? NN 9S, S nya gede juga. 9S 3Q 3Q 8 R kecil R kecil D besar 7 D besar 7. Nah langsung simpan, langsung pakai bajunya. Sabar. Buset. Anjay. Dakop dikasih baju deh. Sini sini lu, gua kasih DP dulu sini. Mana Papa sini Papa? Papa. Ini Bang, Bang, Bang sini Bang, kasih Dakop Bang. Iya, lu jangan panggil gua Papa, Papa di sini. Oke, Bang, maaf Bang. Ayo Bang, mana Bang? DP lah. Ya nih, 1 juta. Oke, okay. Ntar kalau udah berhasil, baru. Oke. Okay. Sisanya. Oh, aman Pak. Aman, aman Bang. Nah, aman, Bang. Sama besok ku beliin obat lah. Biar suaramu lebih sangar. Biar bisa kau marah-marah orang. Waduh, itu obat pita pesuara Dakop ada di rumah sakit. Oh, ada. Tapi ada. Papa udah mampu belinya. Iya, aku bisa beli. Ntar aku beliin aja. Jadi kau nggak perlu keluarin uang lagi. Oke, mantep. Oke, berarti tinggal nunggu hari H-nya. Kau ready HP-mu, jangan di medu pesawat. Oke, jaman. Ya, kau ganti baju lagi dulu, siapa? Nah, ganti baju dulu, ganti baju ini. Pakainya besok. Besok aja nih, simpan dulu ini. Oh iya Papa. Tapi lu pakai baju apa? Cakep terus tidak kok? Wah iya dong. Dakop nih pakai apa pun ganteng, muka dong jelek. Tapi cewek nggak ada. Ngapain Papa? Kejar karir dulu Papa. Karir kriminal Dakop masih cetek. Gak terkenal Dakop nih. Papa ya ngambil. Dakop mau diantar kemana? Antarin ke mau ini lagi motor Dakop di depan kantor itu. Tapi dari jauh aja. Iya Papa turunin dari jauh. Oke okay, oke okay, oke okay. Ini aku mau langsung lanjut tugas lagi lah ya. Iya boleh boleh, silakan silakan. Kok gak usah takut, kita ini udah best friend. Oke okay, okay? Aman 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 Bang, aman Bang. Nentu nah, aja Dakop nih. Bener, kalau guanya udah pakai baju polisi baru lu panggil gua Pak Pol. Siap. Gak usah panggil Pak Pol, abang aja abang. Siap. Nah. Sini aja sini aja sini aja. Sini aja ya. Dakop jalan kaki. Oke okay. Oke okay, oke. Okay. Thank you Dakop. Oke okay, oke okay, thank you Bang. Wah, Dakop berhasil guys. Dakop berhasil bekerja sama dengan polisi dan untuk membunuh seseorang. Dan lihat aja aksi Dakop bagaimana besoknya.